Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur sobat besti. Ya, beginilah kondisi di sore hari pada tanggal 15 Januari 2024. Dan terlihat tidak ada pesawat yang parkir satupun di Bandara Doha Internasional Kediri ini, yang katanya tanggal 15 Januari akan beroperasi. Hehehe. Jadi hasilnya yaitu diundur lagi ya dulur. Wah wah wah, sudah berapa kali ini bandara diundur-undur. Hehehe. Ya, kita tidak tahu alasannya apa dan kenapa tidak jadi tanggal 15 Januari 2024. Semoga saja tidak diundur lagi jika ada pengumuman akan beroperasinya bandara tersebut. Jadi benar-benar siap untuk beroperasi, agar tidak ada lagi berita-berita yang simpang siur ya dulur. Ya, channel Keluarga Mono juga meminta maaf jika tidak sesuai dengan kenyataannya, ya, karena kita mengambil dari berita yang ada di media sosial, baik dari Radar Kediri maupun Jatim Pos. Ya, semoga jika ada berita lagi akan beroperasinya bandara tersebut benar-benar siap untuk beroperasi dan tidak di PHP lagi ya dulur, karena ya banyak yang menunggu akan dibukanya Bandara Doha Internasional Kediri ini. Dan beginilah suasananya di sore hari pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dulur sobat besti. Ini berada di dekatnya bandara sisi sebelah timur di Desa Bedrek Selatan. Oke, sekian dulu video dari channel Keluarga Mono tentang update Bandara Doha Internasional Kediri. Semoga jika ada berita lagi benar-benar fix, tidak di PHP lagi ya dulur. Jadi biar benar-benar siap bandara tersebut beroperasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe ya dulur. Matur suwun. Mohon maaf jika ada salah kata juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.